Mesin jahit tepi model 14N555. Satu jarum dengan tiga benang. Penggulung kelepek, kelim dan jahitan tepi. Aksesori 10 jenis. Corak jahitan dan peralatan mesin. Pusingan roda tangan. Pembuka suis dan lampu jahitan. Pengangkat tapak jahitan. Ketegangan butang benang. Ketegangan butang benang atas. Ketegangan butang benang bawah. Pisau di bahagian atas. Tapak kawalan. Penutup hadapan. Pengumpil jahitan lebar. Pengubah butang jahitan panjang. Pengubah butang berlainan. Pengubah pisau di bahagian atas. Panduan arah butang bawah. Jahitan tangan. Butang atas. Butang bawah. Bekas bebas tangan. Suis keselamatan mikro. Memasang mesin. Membuka suis. Lampu untuk jahitan. Cara memasuk benang atas. Keluarkan benang dari tempat gelung benang dan diikuti panduan arah kod warna hijau. Cara memasuk benang bawah. Keluarkan benang dari tempat gelung benang dan diikuti panduan arah kod warna biru. Cara memasuk benang bawah secara automatik. Masukkan benang melalui benang bawah, panduan arah kod warna biru. Letakkan benang di belakang. Tolak ke posisi atas dan lepaskan. Benang berada di bahagian bawah. Cara memasuk benang ke dalam jarum. Keluarkan benang dari tempat gelung benang dan diikuti panduan arah terus masuk ke jarum. Menukar jarum, sudut bulat dan sudut rata. Sudut bulat ialah untuk meletakkan jarum di bahagian hadapan. Sudut rata ialah untuk meletakkan jarum di bahagian belakang. Katalog jarum 2020. Mengikuti jenis kain yang digunakan. Ketegangan butang. Berlainan petunjuk. Jahitan panjang. Pemotong kain. Jahitan lebar. Penggulung kelepek. Ubah petunjuk ke arah R. Ubah jahitan lebar ke R. Ubah jahitan panjang ke R. Ubah petunjuk arah ke 0.7 mm. Jahitan bebas tangan. Kegunaan untuk menjahit seluar, lengan baju, t-shirt, kolar baju dan sebagainya.
jahitan shearing atau kedutan tambahan. Gunakan tapak shearing. Ubah petunjuk arah ke 2.0 mm. Ubah jahitan panjang ke 4.0 mm. Ubah jahitan lebar ke 4.0 mm. Ubah ketegangan jika perlu. Jahitan terlindung tambahan. Tukar tapak jahitan terlindung. Ubah petunjuk arah ke 1.0 mm. Ubah jahitan panjang ke 4.0 mm. Ubah jahitan lebar ke 4.0 mm. Ubah ketegangan jika perlu. Jahitan manik labuci tambahan. Tukar tapak manik atau labuci. Ubah petunjuk arah ke 1.0 mm. Ubah jahitan panjang ke 4.0 mm. Ubah jahitan lebar ke 4.0 mm. Ubah pisau atas ke bahagian kiri. Ubah ketegangan jika perlu. Jahitan klim tambahan. Tukar tapak klim. Ubah petunjuk arah ke 1.0 mm. Ubah jahitan panjang ke 3.0 mm. Ubah jahitan lebar ke 3.5 mm. Ubah ketegangan jika perlu. Penyelenggaraan.
Buka penutup di hadapan dan bersihkan di sekeliling ruangan dengan berus kecil. Minyak mesin. Letakkan minyak mesin untuk melicinkan jahitan seterusnya. Terima kasih kerana menggunakan mesin jahit tepi model 14N555. Mesin jahit tepi model 14N655. Mesin jahit tepi 2 jarum dengan 4 benang. Penggulung kelepek. Klaim jahitan tepi dan menjahit t-shirt. Aksesori 10 jenis. Corak jahitan dan peralatan mesin. Pusingan roda tangan. Pembuka suis dan lampu jahitan. Pengangkat tapak jahitan. Ketegangan butang benang kiri dan kanan. Ketegangan butang benang atas. Ketegangan butang benang bawah. Pisau di bahagian atas. Tapak kawalan. Penutup hadapan. Pengumpil jahitan lebar. Pengubah butang jahitan panjang. Pengubah butang berlainan. Pengubah pisau di bahagian atas. Panduan arah butang bawah. Jahitan tangan. Butang atas. Butang bawah. Bekas bebas tangan. Suis keselamatan mikro. Memasang mesin. Membuka suis. Lampu untuk jahitan. Cara memasuk benang atas. Keluarkan benang dari tempat gelung benang dan diikuti panduan arah kod warna hijau. Cara memasuk benang bawah. Keluarkan benang dari tempat gelung benang dan diikuti panduan arah kod warna biru. Cara memasuk benang bawah secara automatik. Masukkan benang melalui benang bawah, panduan arah kod warna biru. Letakkan benang di belakang. Tolak ke posisi atas dan lepaskan. Benang berada di bahagian bawah. Cara memasuk benang ke dalam jarum kanan. Keluarkan benang dari tempat gelung benang dan diikuti panduan arah terus masuk ke jarum kanan. Cara memasuk benang ke dalam jarum kiri. Keluarkan benang dari tempat gelung benang dan diikuti panduan arah terus ke jarum kiri. Menukar jarum. Sudut bulat dan sudut rata. Sudut bulat ialah untuk meletakkan jarum di bahagian hadapan. Sudut rata ialah untuk meletakkan jarum di bahagian belakang. Katalog jarum 2020. Mengikut jenis kain yang digunakan. Ketegangan butang. Berlainan petunjuk, jahitan panjang, pemotong kain, jahitan lebar, penggulung kelepek, ubah petunjuk ke arah R, ubah jahitan lebar ke R, ubah jahitan panjang ke R, ubah petunjuk arah ke 0.7 mm.
jahitan bebas tangan. Kegunaan untuk menjahit seluar dengan baju, t-shirt, kolar baju dan sebagainya. Jahitan shearing atau kedutan tambahan. Gunakan tapak shearing. Ubah petunjuk arah ke 2.0 mm. Ubah jahitan panjang ke 4.0 mm. Ubah jahitan lebar ke 4.0 mm. Ubah ketegangan jika perlu. Perhatian, sesuai untuk satu jarum kiri. Jahitan terlindung tambahan. Tukar tapak jahitan terlindung. Ubah petunjuk arah ke 1.0 mm. Ubah jahitan panjang ke 4.0 mm. Ubah jahitan lebar ke 4.0 mm. Ubah ketegangan jika perlu. Perhatian, sesuai untuk satu jarum belah kiri. Jahitan manik labuci tambahan. Tukar tapak manik atau labuci. Ubah petunjuk arah ke 1.0 mm. Ubah jahitan panjang ke 4.0 mm. Ubah jahitan lebar ke 4.0 mm. Ubah pisau atas ke bahagian kiri. Ubah ketegangan jika perlu. Perhatian, sesuai untuk satu jarum belah kiri. Jahitan klim tambahan. Tukar tapak klim. Ubah petunjuk arah ke 1.0 mm. Ubah jahitan panjang ke 3.0 mm. Ubah jahitan lebar ke 3.5 mm. Ubah ketegangan jika perlu. Perhatian, sesuai untuk satu jarum belah kiri.
jahitan elastik atau tambahan. Tukar tapak elastik getah. Ubah petunjuk arah ke 2.0 mm. Ubah jahitan panjang ke 4.0 mm. Ubah jahitan lebar ke 4.0 mm. Ubah ke tegangan jika perlu. Perhatian, sesuai untuk dua jarum kiri dan kanan. Penyelenggaraan. Buka penutup di hadapan dan bersihkan di sekeliling ruangan dengan berus kecil. Minyak mesin. Letakkan minyak mesin untuk melicinkan jahitan seterusnya. Terima kasih kerana menggunakan mesin jahit tepi model 14N655.